أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لهومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدينسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم زدنا إيمانا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وصبرا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمينربنا ظلمنا أنفسنا ولن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرينربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أما بعد الحمد لله syukur dan puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih lagi teruskan kewajipan kita sakup paut dengan mencari ilmu nafian, ilmu yang manfaat. Alhamdulillah, kemarin kita telahbersama Al-Quran atau Ma'al Quran yang kita buat dua hari di Jamiah Universiti Fatani kita. Alhamdulillah, sudah banyak kita dapat terima kemarin. Alhamdulillah, tentang berkenaan dengan Al-Quran, sama ada hakikat Quran dan bagaimana kedudukan Quran dan kedudukan umat Islam dengan Al-Quran dan bagaimana cabaran-cabaran dia dan pula bagaimana jalan keluar dia. Alhamdulillah, hari ini mari kita ma'as sunnah pula insyaAllah ta'ala. Kita gile-gile insyaAllah, kerana kita juga bersama dengan fusaka Nabi SAW iaitu Al-Kitab wa Sunnah. Kita pilih hari ini mula dengan alif insyaAllah ta'ala. Yang pertamanya iaitu Nabi SAW riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan juga pada Ibn Mas'ud dan juga pada Anas bin Malik radhiyallahu anhum ajma'in qalu innal islama bada'a ghariban wa say'audu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba'. Maksudnya sesungguhnya Islam itu mula secara gharib dan ia akan kembali pula secara gharib seperti mana ia mula. Maka patuba, baguslah, bahagialah bagi orang-orang yang menjadi gharib. Hadirin Nabi SAW nak cerita pada kita, kata agama Islam yang kita duk pegang ni, duk amal, duk percaya, duk iman dengan dia, sama ada segi akidah, duk amal segi ibadat, duk pakar segi akhlak, dia mula mari itu ghariban, mula timbul gharib di zaman Nabi lah sallallahu alaihi wasallam. Islam ni ya zaman Adam lagi, bukan mula dengan zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dibawa, dipakai oleh Adam AS walaupun ia seorang pun, maka dia juga beragama Islam, kerana Islam agama fitrah, agama suci, agama bersih, yang mana Allah SWT bila dia buat manusia tu, ia membekalkan pada diri manusia pegangan tauhid, beranak di atas bersih, suci, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan suka beribadat kepada Allah.
yang dia jadi kafir katik, munafik katik, zolim katik, nah, menyelewing katik, sesak katik, itu adalah kerana sebab-sebab lain. Kerana sebab syaitan, kerana sebab hawa nafsu, kerana sebab sing wet lam yang keliling kita ni, eh, yang boleh wikesel kepada hidup kita, berubah keadaan fitrah kita daripada asal tauhid kepada syirik, daripada asal Islam kepada kufur, daripada Islam yang bersih molek kepada munafik, daripada keadilan berubah menjadi kezolime sebagaimana kita saksi pada hari ini. Itu adalah orang yang menyeleweng daripada sifat-sifat fitrah yang Tuhan bekal pada diri dia sejak pada Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka di atas muka bumi ini. Maka Islam zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada'a ghariban. Mula mari tu gharib, pelak panggil. Gharib-gharib pelak. Atau satu lagi panggil orang yang dia jauh daripada rumah tangga dia. Kita orang Horinya misalnya, negeri dia asal Bermo, dia mari tempat kita ni, dia gharib lah. Orang yang asing dia panggil. Bukan pada bangsa dia Thailand tak lah. Dia bangsa dia tak ada lah, bangsa dia mengikut Bermo yang kata orang ni tak ada bangsa. Tapi tak apalah tu, kita nak ayat kata bila seorang tu dia pergi mana-mana kampung, mana-mana negeri yang jauh daripada rumah tangga dia dan keluarga dia, itu yang panggil kata gharib. Orang pakat tahu ni mari mana ni, mana tak serupa dengan orang ni. Kalau kita misalnya ada orang kulit putih mari sore duduk dalam kampung kita, kita pakat tengok berlaku kerana dia kulit putih. Nah, kulit dia serupa dengan bala tak bala, bulu roma dia putih jeluih, itu panggil orang gharib. Orang pelik, orang pakat tengok dia belakang, yeah, dan orang tahu kata dia bukan orang asal di kampung ni dan dalam negeri ni, itu gharib. Jadi Islam mula-mula datang, orang tengok serupa dengan orang pelik dah. Satu pelik dari segi akidah. Orang-orang musyrikun dia tengok Islam ni rana dia semua Tuhan satu. Kita ni semua Tuhan belana. Apa boleh kau sehari-hari beribadat kepada buala-buala batunya, nah, kayunya, capur lagi mataharinya, bolehnya, percaya kepada malaikat sebagai anak Tuhannya, macam-macam. Bila Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa mari akidah Tuhan satu tauhid ni, jadi Islam jadi gharib, jadi pelik. Apa panggil ghurbah, ghurbatul Islam, kepelikan Islam, keasingan Islam dalam berapa segi. Itu mazhab Nabi. Nabi mari sore dia, orang lain pakat pelik belaka, Nabi bawa agama daripada Allah Subhanahu wa taala. Agama apa ni? Tak serupa dengan datuk nenek moyang kita ni. Tak serupa dengan bapa ayah kita ni. Jadi rasa gharib pelik bagi mereka itu. Dan pula pelik kerana sikit bilangnya. Itu satu ghurbah je panggil. Nabi sore mari, tak ada orang beriman. Dengan berkat dakwah dia, usaha ikhlas dia sungguh, dan pas sore-sore, pas sore-sore, sore-sore masuk Islam. Itu pun sikit lagi di Mekah, 13 tahun sikit lagi, ratusan saja tak apa, ribuan. Itu panggil ghuraba. Patu balil ghuraba, bagus molek bahagia kena orang-orang yang jadi orang gharib atau orang pandai sebagai orang gharib. Walaupun tak serupa dengan orang sekalipun, demo semua berhala, kita semua Tuhan, tak serupa, tak apa. Bukan mesti kata ramai banyak tu kena semua dah. Kalau tu Quran ke Allah, hak banyak tu lah hak tak kena, hak sikit tu hak kena. Tu hadis Nabi sepatu juga, qalilam ma tashkurun, sikit yang kamu syukur. Tak boleh dah. Sikit saja syukur.
Kalau banyak syukur, molek. Tak ada. Ini hak-hak pasal sikit. Sikit molek. Sikit tak molek. Banyak molek. Dari segi buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun. Tetapi kebanyakan mereka itu tidak tahu. Tak faham, tak reti. Tu tak molek lah. Tak molek. Hak ramai tak molek. Hak banyak tak molek. Tu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam walau sikit pun maka Allah Subhanahu wa taala lebih kejayaan daripada dia. Dan kita Islam pula menjadi ghurbah. Kalau kita tengok zaman ni Islam duk beberapa agama. Bukan Islam sedak duk dalam dunia ni. Agama Kristian banyak bilangan dia ramai. Neh, agama Yahudi tak ramai, banyak Islam lagi. Agama Hindu ramai juga puak dia, puak Hindu. Agama Buddha ramai juga. Kalau kita duduk dalam negeri Thai ni, kita panggil gharib. Gurabak kita. Sebab apa? Kita duduk di celah-celah orang yang beragama yang bukan Islam lebih ramai daripada kita orang yang beragama Islam. Itu panggil gurabak kita ni. Kadang-kadang dia kelih tengok tau. Pasal apa pula? Kano duk mari sejid semua. Neh. Tu duk jalan mari puak-puak tahan duk mari duk pacam kat ni dia tengok. Bodinah hari jalan apa orang duk jalan ke sejid apa ya terima ni lima waktu ni duk mari masjid semua. Pasal pelak di sisi dia. Karena tak ada dalam ajaran dia. Habis tu pelak tu. Tu bila tak ada tak biasa tengok ya perkara tu jadi pelak selalu dah. Tu. Dari tu. Pas kita ya ada gurbah antara orang kafir. Kita pergi duk bakar misalnya orang beragama lain banyak daripada orang Islam. Tapi sengah-sengah ya paham dah. Kata orang Islam ni ada parakit gapo atik ya kena buat gapo atik bapa dia semaya, bapa boleh dia puasa, bapa boleh buat haji. Ada sengah puasa. Apa ni? Ya sudah hilang gurbah dah, hilang gurbah. Tapi sesungguh masih lagi ragu-ragu, pelak. Bapa orang Islam tak pakai babi ni. Ada tanya. Kita ni sedak makan babi hari-hari. Lemaknya neh, rasa seliranya. Tapi orang Islam tak makan babi buat apa? Itu gurbah tu. Tanda kata masih lagi orang Islam ni gurbah dalam pandangan mereka. Di sisi orang yang beragama lain. Banyak-banyak lagi hak pasal gurbah. Neh. Patut satu pula gurbah bagi masyarakat di zaman sekarang lah ni atau zaman sepah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu gurbah sesama orang Islam. Sama orang Islam pun lagi gurbah juga. Sebab apa? Sebab ia banyak kelompok, banyak puak lah. Mudah-mudah kita kata ini puak ni, puak tu, puak ni, ini puak sunnah. Dia puak sunnah pelak di pelak di si mereka di pelak. Bapa tak waktu tak wani misalnya. Bapa semaya tak ada rauk muka misalnya. Pelak tak? Pelak sebab orang ramai rauk muka berlaku. Lepas semaya to di kepala ni rauk muka. Tu. Kita tak ada nak kata dia sebab ada hadis. Tapi hadis tu martabat dia dhaif tu ya. Nah. Tu. Imam Abu Tahani dhaif dalam azkar dia ada sebut dalam azkar dia. Pelak betul. Tak rauk muka dia. Tak baca kunut misalnya. Pelak orang baca kunut berlaku. Gege yuyu. Tu. Bos mari sebut baca kunut. Kita tak baca kunut. Pelak tak? Pelak. Gurbah juga tu. Bagi orang tak faham lah, ada setengah faham dah. Oh, kunut ni asalnya nah, Nabi ya kunut nazilah. Tu kunut nazilah asalnya. Kerana turun bala atas orang Islam yang Nabi hatagi nak ngajar, nak pergi dakwah, kena bunuh. Lalu Nabi doa kunut atas buat mereka itu. Nak beri Tuhan turun bala. Dan nak beri Tuhan selamat orang-orang Islam yang Nabi
hatta menjadi pendakwah dan pengajar Al-Quranul Karim. Lepas tu Nabi tinggal. Ha, tu. Lepas tinggal, tak ada lah jadi, tak buat lah. Ha, tu. Lepas ada hadis kata Nabi, dia baca kunut siapa dia, ha, siapa dia mati ada juga. Khilaf katanya, ni hadis ni sudah masuk dah, hadis ni tak boleh pakai dah, hari ni tak boleh pakai lagi tu. Ya. Jadi kita jangan rasa pelik. Hari baca kunut pun, kita jangan rasa kata pelik. Baca lah, tak ada apa, tak ada masalah. Tak itu. Ha, tu. Kerana ia ada asal juga. Ha, tak baca pun kerana kita pandai kata ni hadis yang tidak boleh, tak kuat dah untuk kita nak pakai kerana sabitnya iaitu hadis membaca kunut yang nazilah. Itu di antara kita tahu rasa pelik, gurbah. Ha, tu. Orang tengok pelik, bukan tengok saja pelik tapi kadang duk kata pula pelik-pelik buat ni. Ha, tu. Bos maya mayat tak ada doa, tak ada telkring misalnya. Ha, tu. Kamu-kamu sepenga, kamu hitik ayah dah setengah hak wasa mulut itu-itu sikit lah. Tak itu. Ha, tu. Mulut sedap ke ada. Ha. Bukan. Kita tak ada waspa ayah manusia. Kita hormat. Manusia ni walakad karamna bani Adam. Tuhan mulia. Eh, bani Adam ni orang kafir masuk bani Adam juga. Ya bani pun ya, tak ada hak lain. Mari pada Adam belakang. Aidu ya yuhannas wa inna khalaqnakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Semua manusia itu berlaku. Kafir pun masuk karamna juga, Tuhan mulia juga. Tapi mulia atas dasar kemanusiaan. Kuampin manut kita mulia dua, satu kuampin manut, satu lagi kuampin muslim. Jadi ayat selai pula dua kita boleh kemuliaan. Ha, tu. Tak serupa. Betul kita buat mengikut apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tu. Ha, tu. Bukan kita tak ada nak we jadi mayat sesore jadi sepuaya itik bukan. Kita mulia, kita semaya dia, kita mandi dia, kita usung dia. Kita doa pada dia. Tapi doa ia tak serupa. Memang doa lepas maya. Maya doa dah dalam maya. Lepas maya doa pula di sejik tu. Kita mai berdoa di kubur. Kerana Nabi suruh doa. Pas'alu li akhikum at-tasbid. Nah, kama qala Rasulullah SAW. Doa lah saudara kamu tu akan doa yang tasbid untuk meneguhkan dia. Eh, kerana dia nak menghadapi malaikat dalam kubur. Ha, tu. Jadi doa pun we kena tepat. Supaya kita selaras dengan as-sunnah. Alaikum bisunnati itu ya. Itu makna gurbah. Nah. Ada. Patu pula Nabi bodi agi Madinah hilang gurbah. Tak ada dah. Ah, alhamdulillah. Jadi kita ambil pengejar hadis ni kita kena susah dululah. Sikit dulu bila ingin belak dia lah. Kita nak we know ya, we betul. Tu ya. Ramah bila ingin, sikit bila ingin, tidak menjadi permasalahan. Tuhan tak ada tilik situ. Eh, ahli syurga pun tak ramah. Ahli neraka lebih ramah daripada ahli syurga lagi. Ha, tu. Sebab apa? Sebab orang yang masuk syurga ni, orang yang turut jalan Allah. Orang nak masuk neraka ni turut jalan syaitan dan nafsu. Ha, tu. Jadi dia meni syaitan meni nafsu. Jadi ramalah. Fuat syaitan fuat nafsu ni ramal. Maka dia akan masuk neraka. Dari tu. Jadi kita tak sabar-sabar, tak sesabuk. Eh? Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Pergi ayat ni. Eh? Jangan kamu rasa lemah. Lemah weh sikit kena tindah sama kena duk kata kat orang kadang-kadang kena hambat ada orang tu hambat mana-mana pun ada supaya Nabi pergi ta'ih tu lah tu. Orang jalan-jalan Nabi ya kena-kena lebih kurang hak kena Nabi kena tu lah kena ambil batu punggah lagi sebab darah menecek tu kelip tak ada orang ikut walau seorang pun tak apa Nabi kerana Nabi tak kira situ. Nah,
Nabi kira tu kita iktimad pada Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan tu ada, Tuhan tu kita insya-Allah taala. Bagi Madinah tu jadi izzah. Tu tukar ghurbah jadi izzah. Izzah jadi hebat, sakai, mulia, tinggi. Tu. Sehingga orang Yahudi pun kena halau, kena buat tubik daripada Madinah. Tu. Orang kafir dia masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berpuak-puak. Pas satu puak. Patu mai inna fatahna fataham mubina muka Mekah pula wijaya Allah tu kata wijaya. Jadi izzah. Mai pada ghurbah patu pergi pada izzah. Hebat. Tu. Kalau tak hebat atas dunia pun hebat di dalam syurga insya-Allah taala. Dari tu. Habis tu hero-hero yang dia tu bersungguh nak mencari jalan yang betul, siratal mustaqim. Dia bersungguh kacik gigi, alaikum bisunnati wa addu alaiha bin nawajis. Gigilah atas sunnah itu dengan gerah-gerah kamu. Ya, tak usah bosan. Ya, tak usah bosan. Tak kacik lidah insya-Allah taala. Tak itu. Itu satu. Yang kedua, wasawa'udu ghariban kama bada. Dia akhirnya akan kembali seperti mana pada permulaan, jadi gharib pula. Ramai orang molek. Nah, lepas tu akhirnya kolisuh, kau tak ada kau kue. Orang semaya pun kue. Nah, orang baik pun kue, banyak orang jahat. Tu. Lepas tu jadi gharib sekali lagi. Tu dua kali ghurbah dipanggil. Dua kali ghurbah. Umat manusia yang Islam ni akan menghadapi dua kali ghurbah. Dua kali pelik panggil. Pelik pertama zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pelik kedua zaman akhir zaman. Tu. Lepas tu dia akan jadi izzah pula. Sebab pertama lepas ada ghurbah jadi izzah. Islam ni perang ni alhamdulillah tu hawi boleh diri daulah Islamiah, boleh bina masyarakat tu ajaran Quran dan sunnah. Lepas tu jadi lisuh, tarak lemah, kurang, pelin menyelewing, jadi ghurbah situ. Lepas tu dia pulih mula pula, pulih semula pula, jadi izzah, jadi gagah semula pula. Sebab Nabi kata wasaya'udu ghariban kama bada'. Ni bagi masa depan. Nabi ayat masa depan sebab dia bagi dengan wasaya'udu. Dia selagi akan kembali. Ini panggil khabar ghaib yang Tuhan we tahu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu ghaib yang mana Nabi tak boleh tahu mereka dengan pemberi tahuan daripada Allah Subhanahu wa taala saja. Itu Nabi tahu mana? Nabi mati dah. Ada. Tu ni nak berlaku bila tahu ghurbah yang keluar nak berlaku bila tak tahu, kita pun tak tahu, tapi Nabi dia wayak kata akan berlaku. Kalau Nabi wayak akan berlaku masa depan gitu gini adalah kita pergi katanya daripada pemberitahuan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi. Dua kali ghurbah. Patu balil ghuraba. Dia sebut ghurbah ni wasa bosa juga kita. Sikit kita tak sedak ni duk ni. Dek kampung sore dua orang. Nah, sepua kata apa? Sepua lembu hitam ada pitik putih sikit ya. Kita tu hak pitik putih tu hak lain hitam belako. Atau merah belako. Patu kita putih sikit tu. Tu nampak kata hino kadang-kadang rasa tak sedap, nak buat kerja pun tak sedap, nak amal pun tak sedap, nak bergaul dengan orang pun tak sedap, macam-macam lah dia ghurbah ni. Supaya kita duduk dalam negeri orang lah, kadang-kadang tak ada nak makan, kurang makan, tak reti nak kecek bahasa apa, tempat tidur pun tak ada, kadang-kadang susah ghurbah bukan mudah.
Supaya Nabi susah duk pakai daun kayu sampai tahun-tahun di celah bukit. Dengan isteri dia Khadijah tu lah. Khadijah kaya, sedekah asalnya. Tapi satu masa jadi hurbah, terpaksa kena pakai daun kayu. Orang baikok habis, tak boleh jual, jangan jual. Jangan jual ke buat tu. Belah dia mati situ lah. Tu siapa tangga tu. Jangan nikah kahwin dengan dia. Fuad ni fuad gurbah, buat bawa ajaran yang tak suka dengan datuk nenek moyang kita ni. Kita selama ni kita ada amal tak suka ni. Sobah Nabi, sobah Khadijah walaupun sedegas, satu masa dia kena makan kayu juga sedegas. Tu degas apa menegur luar negeri, di Mekah menegur negeri Syam tu, Suria tu, kawasan jauh juga. Gurbah, susah gurbah. Tu. Tapi Tuhan dia pelop percaya. Ni dia wi hibur, wi semangat. Royak ni busra khabar baik. Petuba lil ghuraba. Baik bagi muhi orang-orang gharib. Tak sebab saya ulalah ghuraba tak apa. Tak itu. Semua ghuraba tak ghuraba nak pergi temu dengan Allah Subhanahu Wa Taala belaka. Bukan kata orang tak gharib ni duduk sedap kekal siapa tu tukar langit dah mati siapa tu. Tuhan nak tanya siapa tu, tak ada. Ini satu hadis yang kita dapat pada hari ini, bahawasanya Islam kita melalui beberapa tahap. Orang Islam siapa tu? Suria dulu mana susah apa dengan ni, hebat seni ekonomi molek. Negeri molek sebab jaminan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi lah ni jadi gapo dia. Jadi negeri kedok. Nasung tu pak hancur lebur habis. Itu panggil hurbah, di hurbah tu. Hurbah di kalangan orang-orang jahat. Orang baik ditindas, dihambak, dihalau, dibunuh, dipenjara dan sebagainya. Nauzubillah min zalik. Itu satu. Yang kedua, mari kita ngaji pula hadis. Sana pada Islam, kita mari pada iman pula. Dia Islam ni yang mula dengan Islam. Lepas tu mula iman. Hadis Jibril, kita ngaji dah tu. Jibril mari wak lolak jadi anak murid pada Nabi. Tanya Nabi gapo dia Islam. Lepas tu Nabi Jibril tanya pula gapo dia iman. Nabi pun jawab alhamdulillah kena berlaku dia kata. Hadis aku dengan iman ni katanya sallallahu alaihi wasallam riwayat daripada Ibnu Amrin. Daripada hadis disebut oleh Tabarani dan Al Hakim. Innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ats-tsauba. Fas'alullah ta'ala ay yujaddidal iman fi qulubikum. Hadis ni beritahu kepada kita bahawasanya iman tu menambah dan kurang iman tu. Baru dan buruk. Itu iman kita tu. Iman sesiapa ni, siapa ni? Hari ni baru, esok cuma buruk, kena basuh. Siapa pakai ya dah. Itu apa panggil asal makna iman di sisi ahli sunnah wal jamaah. Al-imanu yazidu wa yankus. Semacam mana Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dia kata al-imanu yazidu wa yankus. Qawlun wa amal wa yazidu wa yankus. Iman itu perkataan dan juga amalah, dan iman itu adalah menambah dan kurang. Jadi hadis ni Nabi SAW dia buat bandingnya. Dia kata sesungguhnya iman seseorang kamu itu la yakhlaq. Khalaqa juga pada khalaqa. Kalau yakhluq tu mana buat. Yakhluq ma yasha. Tuhan menjadi, menciptakan apa yang ia kehendak. Yakhluqu ini yakhlaqu. Dengan hari bagi apa bagi atas di betul lah tu. La yakhlaqu fi jawfi ahadikum
sesungguhnya iman itu berubah menjadi buruk, luntur panggil. Luntur iman itu turun. Kalau baju kita, kain kita, kita beli baru-baru, nah, bawa kita pakai sehari hari basuh, turun cak dia. Warna dia tak serupa dengan hak asal tu. Itu panggil luntur atau turun, berubah warna dia. Sesungguhnya iman itu akan menjadi luntur di dalam jauh. Jauh ni dalam dada, dada ni. Ahadikum sesuai kamu. Iman duduk sini. Tu bukan iman duduk di tangan, bukan iman duduk di mulut. Tu. Sebab itu bila orang-orang Arab darat dulu yang mari jumpa Nabi, qalatil a'rabu amanna, berkata oleh orang-orang Arab darat, oh, tak duduk dalam bandar-bandar lah, duduk di paduk pera kambing, duduk nani di kaki-kaki bukit tu, mari jumpa Nabi royak jinjan tegah, kata puak dia ni orang beriman. Tu amanna. Nah, Allah jawab katanya tidak beriman. Lam tu'minu, tidak beriman. Walam yadkhulul imanu fi qulubihim, tak masuk iman lagi dalam hati mereka itu. Qulu aslamna, wayaklah wifak dia kata aslamna, kami baru masuk Islam, baru di pekat pertama, baru tak apa pekat dua iaitu iman, pekat tiga ihsan. Tu kerana dia belum jerak lagi iman di dalam hati dia tu. Orang Islam dengan orang mukmin dia tak serupa, tapi setiap orang Islam dia beriman, ada iman. Setiap orang mukmin dia ada Islam, tapi kalau sebut atau orang Islam saja dia beriman, kalau sebut orang mukmin saja dia jadi orang Islam. Kalau wipung dua boleh beza. Tu supaya Allah Subhanahu wa taala wayak dalam surah apa? Suratul Ahzab. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tu. Bagi orang muslim suku, mukmin suku. Maknanya orang muslim ni orang yang mengucap dua kalimah syahadah, lepas tu je buat kewajipan-kewajipan dia. Buat ratik kadang-kadang tak buat ratik. Orang panggil Islam juga dari segi hukum, kerana dia mengucap dua kalimah syahadah. Adapun orang mukmin ni, orang beriman dengan rukun-rukun iman tu, lepas tu dia kemah mula iman dia, dan dia buat apa yang Tuhan suruh pada mereka itu. Tu supaya dengan orang Islam buat juga, tapi dia tak tinggal lah. Tu. Jadi kita nak buh kata cak kata orang beriman ni, iman dia tu tidak apa? Tidak longgar-longgar. Tu. Nah, tidak longgar, tidak luh panggil. Skru dia tak luh. Orang Islam ni yang luh ada-ada. Semaya ratik, tak ada. Tu. Semaya pula lima waktu, gada-gada ratik. Subuh-subuh tu, jaga menar lah. Nak kena molek tu. Tu subuh rajah panggil. Bercerah, naik matahari, baru nak semaya subuh. Hak tu yang dipanha tu, baru nak semaya terawih bulan Ramadan tu, tak semaya terawih kerana tak ada qada hak tinggal tu, hak fardu tu. Ni sunat pun tak buat, qada pun tak. Dia habis. Ugi laku tu. Ugi dunia, ugi akhirat. Nah. Itu panggil orang Islam dia tidak teguh iman dia, tak kuat iman dia semacam mana orang mukmin. Yang orang mukmin aku mah tidak raib, tidak apa, tidak ragu-ragu. Innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu. Summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun. Ni ta'rif orang beriman. Hasanya orang beriman ialah orang beriman dengan Allah dan Rasul. Dua rukun iman. Hal lain beriman juga, tapi pada untuk nak mengalamatkan kata dia beriman sungguh, ambil dua rukun iman cukup dah. Tapi bukan kata dia tak beriman dengan hari akhirat, bukan tak beriman dengan malaikat, bukan tak beriman dengan Quran dah.
Semua berimej berlaku, tapi cukup dah nak jadi bukti dalil kata dia tu berimej sungguh. Ambil dua rukun iaitu allazina amanu billahi wa rasulih. Nah, dua tu. Semalam yartabu, kemudian dia tidak longgar. Tak ada luh-luh dah. Tak ada syak dah, kemah malah. Ha. Wajahadu, mereka sungguh berjihad dengan harta mereka dan diri mereka pada jalan Allah. Lepas tu ulaika musaddiqun. Puak ni ni puak benar sungguh, ilmu sungguh puak ni. Bukan sebab yarak kata, yarak darak kata tu dak. Ini bezo. Bezo Islam dengan iman. Insya-Allah kita kena meningkat. Kita kena usaha jadi orang mukmin. Jangan duk syak, jangan duk ragu. Lepas tu bersungguh amal dengan harta kita, diri kita, jual pada jalan Allah. Di setiap segi. Jual lawa nafsu kita, jual lawa maksiat, jual lawa apa ni, syaitan, jual lawa nifak, lawa hak munafik, dengan hujah-hujah yang terang dan jelas malah. Kalau ada kafir masyarakat, lawa kafir musyrikin, kewajipan pertahankan agama dan umat Islam. Nah, barulah ada tanda alamat kata kita innamal mu'minun, khasanya kita tu orang-orang beriman yang sebenarnya, ulaika musaddiqun. Tapi iman seperti Nabi kata inilah la yakhlaqu fi jawfi ahadikum akaluntur bubuh. Nah, dalam dalam sesuai kamu, dalam diri sesuai kamu, dalam hati. Kama yakhlaqu tsaub, seperti mana jadi bubuh pakaian kamu. Nabi banding ini supaya dengan baju kita, supaya kain kita. Kain kita pakai hari ni, sepagi-sepagi lah, esok bau dah, bubuh dah. Tak boleh dah. Kena pergi basuh, kena pergi cuci, pakai pula. Ini kita sebab tu pagi sapa petang tu dia ada ubah. Tu. Ubah lah mulai alhamdulillah lah. Tu. Aku ubah jadi kau tak agak. Bo pagi ni semangat mulai cergah mulai. Bo malam tak agak. Tidur tak khabar. Neh, tak saya nak semaya jemaah. Tu. Ada perempuan sebab tu juga. Bo duduk ramai-ramai dengan tempat kita orang Islam ni molek comel, hijab molek. Waktu baik luar sikit jadi elok dah. Tu. Mula nak tabarruk lah, mula nak tabarruk lah. Tu. Perubahan iman. Ubah amalan ni kena berubah iman. Kita kena celah. Selama mana iman yang kuat, maka amalan kita jadi kuat. Kerana hadut tajuh, dok tolak kita ni iman. Bukan gapo dah. Tu. Kalau iman tak agak, tak agak kita. Iman gagah-gagah insya-Allah taala. Patu nak buat ragu mana? Kalau iman kita buruk, luntur, turun bubuh supaya baju kain kita ni. Fas'alullah taala, oleh itu hendaklah kamu minta kepada Allah, doa kepada Allah. Suruh doa kepada Allah ayujaddidal iman fi qulubikum, supaya Tuhan bau iman kamu di dalam hati kamu. Iman ni kena minta juga, kena minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan duk lok neh duk beki sendiri, tak leh. Kena wi Tuhan beki, Tuhan dia, Tuhan hawi iman kepada kita tu dia mai beki. Kalau kata kita beli barisak mana, punah kereta awak pergi bersak tu. Kita tak boleh pandai-pandai. Kalau kita pandai, kita baik ke sendiri. Kalau kita tak pandai, awak pergi ke dia. Wia baik ke mana, wia seperang mana. Nih. Tu. Saling gapo hati. Dia tahu, dia tak care. Dia tua. Tu. Iman kita sebuah tu juga. Kita hantar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, jadid imanana ya Allah. Barukalah iman kita.
batu Nabi ada kata Muaz kata ta'alau najlis nu'minu sa'atan. Ha, mari mari kita duduk setar ya. Nah, kita bumi setar ya. Jadi nak kata majlis-majlis ilmi macam ni ni, majlis ilmu, majlis pengajaran, majlis nasihat ni, majlis halaqah, majlis imarah yang berpadah pada imej kita. Boleh baru semula. Itu cara kita nak baru imej. Lepas tu kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan baru imej kita insya-Allah Taala. Sekat tu dulu hari imej, nah. Kita mari ha makan pula. Saat ni imej makan ni hati, ada. Ha, ni makan imej, makan ni apa? Makan ni badan kita pula insya-Allah. Riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal barakata tanzilu fi wasatil ta'am fi wasatil ta'ami faqulu min hafatih wa la ta'kulu min wasatih wa fi riwayatin idza akala ahadukum ta'aman fala ya'ku min a'la safha walakin la ya'kul min asfaliha fa innal barakah tanzilu min a'laha. Hadis sahih ya. Maksudnya sesungguhnya berkat itu kita nak berkat. Nah, berkat-berkat ni mana tambah baik. Ha tu. Kalau pala tambah pala, kalau harta menambah rezeki. Ha, kalau anak tu tambah anak. Ha, itu makna barakah. Boleh hak mai sama, tak ada barakah hak jahat, tak ada. Barakah hak baik. Waso nak tambah, napak gapo, ilmu gapo, ajaran gapo kita tak buat lagi waso nak buat. Itu barakah. Nah, tu hawi hidayat. Hak ni Nabi kata sesungguhnya barakah itu turun ia di tengah-tengah makan ni. Ha tu. Kita makan ni ada hidayat tak gitu? Ide kita ni ada dapai kita, ada tengah kita, ada tepi kita, ada atas kita ni, dan ada sebelah kita ni. Kita nak mula mana dulu makan? Ya kadang-kadang demo tok dapai kita ni lawak tak sedak, tok ikan kering. Botak tengah ni su. Ah, tok atas ni ni gula. Kita nak ipuk ha mana dulu? Nak ipuk ikan kering dulu ke wasa saya lama tak ada nak makan. Makan ramai-ramai tu gula tak demo dulu. Kita nak ikan kering homo. Ah, wasa tak ada berkat situ tak itu. Ah, tu. Nabi ajar lagu ni. Dia kata satu berkat tu duduk tengah makan ni. Tapi Nabi larang makan tengah. Ah, pelak. Tak itu. Aduh. Jangan ambil tengah lalu, mula dengan tepi dulu, dekat dengan kita tu. Min hafatihi, daripada tepi-tepi dulu. Okey, duduk dapat kita ambil dapat dia, tepi dia, kita tepi kita. Walaupun kering, walaupun budu sekalipun. Belah di situ dulu sup tu. Gulalah di situ dulu. Jangan ada jepuk lagi. Sebab apa? Sebabnya kalau kita jepuk hat tengah dulu habis barakah. Ha tu. Barakah ni ya hatagi. Hat tengah ni hatagi tepi, hat ni ke tepi kan ni tepi ni ni mai ikut kita ni. Soalah hat sun pusat. Barakah duduk di pusat, duduk di tengah-tengah. Ha tu. Lepas tu kau makan, makan hak dapai dulu, hak iringi kita dulu, lepas tu kau makan tengah. Itu satu hadis. Yang kedua ialah apa? Berkat ni dari sebelah atas. Ha tu. Ibnu Abbas juga ayat iza akala ahadukum ta'aman fala ya'kul min a'la as-safha. Bila saya kamu makan satu makan ni, jangan dia makan daripada atas. Atas bekah kita. Pinggir kita, hidangan kita. Jangan junga gini hanu dulu. Sedak sama mana? Ak dulu, sobar dulu, patah dulu sikit. Sebab apa? Sebabnya barakah tu tanzilu, turun daripada atas. Ha tu. Nah, mana mari apa ni mari ikut kita ni. Turun dah. Naik dulu sikit, turun dulu. Sebab turun-turun ni kena atas. Tahu tu. Ha tu. Boleh ada mari kau ni kira tu atas juga kau ni pun. Hasuk kita ni. Kita jungal kadang-kadang tak sapa.
Orang tu Allah kita kadang-kadang. Hak tu hak barakah tu. Ni ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tentang hak makan. Alah makan ni ada berkat. Allah Taala kuasa Quran pun berkat. Mubarakun. Saya kata Quran berkat. Makan ni ada berkat. Tapi kena ingat, makanan berkat tu makanan halal. Halalan tayyiban, halal lagi baik bagus. Mungkin makan ni daripada haram, daripada curi. Tu gula kambing, masya-Allah nasib punya kambing, tapi kambing pia, kambing orang tak patah, tak ada hak, tak tahu hak pia mai. Mai semelah. Tu. Hak tu tak ada barakah sebab bukan hak kita. Hak berkah ni mai hak kita atau hak kawin kita, sayang kita, sahabat kita. Masya-Allah. Jadi hadis ni mengajar kita katanya cara-cara makan. Dan makan ni hak halal ada berkah. Dan kita jangan jepuk hak tengah selalu dan jangan ambil hak atas selalu. Ambil hak paling dekat dengan kita. Inilah di antara adab-adab cara-cara makan yang Tuhan nak menambah rezeki pada kita dan menambah kebaikan dan pula menambah pahala kepada kita insya-Allah taala. Tiga hadis saja pada hari ini. Mudah-mudahan kita dapat ma'as sunnah dan kita boleh amal. Kalau hadis Islam tadi kita kena sabar gurbah kita. Kalau hadis email kita, kita minta doa kepada Allah supaya Tuhan bau email kita dalam dada kita. Dan hal doa makan ni kita kena tu ada-ada yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kita turut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa fawwidu amri ila Allah innallaha basirun bil ibad wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh.